Beralih ke Sarulangun nih. Seorang siswa SMK Muhammadiyah Kota Jambi dikabarkan hilang di tempat magangnya di lokasi tambang desa Punti Kayu Duo nih, Kecamatan Ai Itam, Sarulangun. Hingga kini polisi yang dilengkapi anjing pelacak diturunkan untuk mencari korban. Wah, ada apa nih? Ini misteri nih yo. Lur, dimanapun berada, kita harus jago sikap dan jangan macam-macam. Ya memang pantauan yo. Kita tengok di pantauan Bang Jack. Ahmad Sapri, siswa SMK Muhammadiyah Kota Jambi, dikabarkan hilang di wilayah tempat magangnya di lokasi tambang desa Punti Kayu 2, Kecamatan Air Hitam, Sarulangun. Dirinya hilang pada Rabu 5 Oktober 2022 saat menjalani magang di PT KGI. Kabid Humas Polda Jambi Kombes Mulia Priyanto mengatakan bahwa pada Minggu 9 Oktober 2022, sebanyak 40 personel gabungan dari Polres Sarulangun diturunkan untuk mencari keberadaan korban. Polisi juga menurunkan anjing pelacak K9 milik Ditsamapta Polda Jambi untuk mencari jejak korban, namun hingga kini pencarian masih nihil. Dimas Anjaya, Jek TV, melaporkan.